Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Bismillah, alhamdulillah, wa syukurillah, wa la hawla wa la quwwata illa billahil aliyyil azim. Qala a'udzu billahi minasy syaithanir rajim. Yarfa'illahu alladhina amanu minkum walladhina utul 'ilma darajat. Saudaraku, Allah memuliakan dan mengangkat derajat seorang hamba itu bukan dengan nasab, bukan dengan darah, bukan karena turunan, akan tetapi karena ilmu. Sebagaimana yang tadi saya sampaikan, jadi kalau ada orang-orang yang tidak berilmu alias jahil, kemudian merasa dan mengaku punya keutamaan, itu adalah kedustaan yang nyata. Orang-orang berilmu yang dimaksud adalah para ulama, para kiai yang dalam dadah mereka punya mutiara yang diterima oleh Kanjeng Rasulullah Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Para ulama, para kiai adalah pewaris dari apa yang disampaikan oleh Kanjeng Nabi, itu berupa uswatun hasanah, contoh tauladan yang baik, rahmatan lil alamin, keluasan kasih sayang kepada sesamanya. Wa qistu li utami makarimal akhlak, yaitu akhlak yang mulia, penebar kemanfaatan, dan yang paling penting adalah ilmu. Saudaraku sekalian dimuliakan Allah, dalam kita mencapai ilmu itu tidaklah mudah, saudara. Sebab al-ilmu nurun ilahin. Ilmu itu adalah cahaya dari Allah. Wa nurullah, dan cahaya dari Allah itu la yu'ta, tidak akan diberikan, li'asyin, pada orang-orang yang dalam hatinya ada penyakit, kedengkian, ketakaburan, kesombongan, sum'ah, uzub, dan lain sebagainya, hubud dunya wal jah, dan lain sebagainya, kebanggaan akan nasab, lain sebagainya. Semua itu akan menghalangi turunnya ilmu Allah yang bercahaya di dada. Masalah futuh ul ilm atau masalah nasrul ilm, pertolongan mendapatkan ilmu, saudara, bukanlah karena mereka-mereka yang punya berapa kitabnya. Sebab saya seringkali analogikan, banyaklah ulama-ulama kampung yang punya kitab yang tidak seberapa, akan tetapi mengerti kulit dan dagingnya, ya, karena ada upaya-upaya dalam hatinya untuk menampung mutiara-mutiara yang dari Allah. Lewat taubdul'un nafs hut hatta tutiulillah, mendidik hawa nafsu yang liar untuk menjadi mapan, yang kotor untuk menjadi bersih, sehingga hikmah Allah yang tercurah dalam hati itu menjadi mapan dan bercahaya, mencahayai dirinya, mencahayai umat sekelilingnya. Sekarang ini banyak yang kata orang alim, yang kata orang pintar, tetapi mentok pemahaman hanya dalam kulit, hanya dalam apa yang dilihat, tapi hatinya kosong, sehingga nampak kebenaran padahal itu adalah kebatilan.